Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung di channel Fedrika Kopakanti. Saat ini kami berada di Puri Dalem, Puri Agung Peliatan. Om Swastiastu Ratu, izinkan untuk menanyakan perihal pewiwahan yang akan berlangsung. Ini Swastiastu, saudara yang dikamatur, ini upokaro pewiwahan sana jadi kemakdiang pitiang diiring di dalam Puri Agung Peliatan. Jadi kemakdiang ring wenten palet dan beberapa palet dan di pemakaman. Nah, ini pertama sedap nito karena jadi kemarin 26 September 2022. Nah, saudara yang masih yang matur, niki nak sampun rencana yang ampun suwi, niki ampun karena ada beberapa hambatan, terutama di periode corona ini yang sampun kelintang, dan juga Diki mempelai, masing-masing mempelai Diki mangga muputeng dumun pelajahan analit ring bangku kuliahnya masing-masing. Nah, anak mangkinan niki sampun puput kuliahnya, sampun puput dadasnya, sampun usaha mangkinan sampun memargi dadasnya, makinlah niki yang rasa niki adalah waktu yang tepat untuk diraga niki ngemargiang sambil mau kesayangan upokara pawiwahan. Nah, sampun kenten sampun ngemargiang taler palad-paladan kenten tapi pendekatan-pendekatan kekeluargaan sampun itu persiapan-persiapan sampun. Nah, mungkin mempersendak nike tadi jadi atur wawu nike tanggal 26 September jadi kemarin mempersendak sampun kenten tanggal 30 September mincap jadi ngemargiang upakara mempesedak mempesedak ke sekali membawa seserahan sampun kenten tukar cincin menjadi satu
ciri atau simbol paiketan mempelai pria dan wanita. Lanjut ke wenten, lanjut dengan acara paladan berikutnya ini pengambilan memadik dasne mempelai wanita di bawah di Pinang untuk dipacarai di rumah atau puri mempelai pria. Dan ini dilaksanakan pada hari Senin 3 Oktober 2022. Dasarnya Diki, persiapan-persiapan masih tetap kita jalani. Jadi persiapan ini ke Banten, genah, tempat, bebantenan, semua persiapan masih dalam proses. Jadi agak sedikit kita, agak sedikit sudah mulai agak sibuk makin kegiatan-kegiatan apun genten. Nah apun genten, setelah mempelai wanita di rumah tepuri mempelai pria, nah, ini dilanjutkan upacara atau puncak karya ini ke ring Pinanggal 7 Oktober 2022. Sane megena ring puri Langon, puri yang pun ngubun genahnya ring Samban ngubun. Nah ini ke tanggal 7 pemerginya. Nah sambung enten benjang nih tanggal 8 ke budal malih meriki Nisko iriki ring merajaan iriki mepamit jagi ngemargiang pemargin alit ring puri put. Nah minap sekadi nikel kenten ya garis besarnya tipe yang matur titiang lunas pagar ring semeton atau teman-teman pemirsa YouTube channel ini tunas bantuan doa support dan ring umpami di benyang pungkur titiang moduin karya di fat wenten pemargin-pemargin titiang sandiwang sandi nenten berkenan siang lunas iwan dan Singapura pun banget detail kalau wenten pemargin-pemargin siang sana iwan siang lunas mangga pemargin siang lancar sido sidang indon mangga memadi akal. Nah sekali ini ke garis besar ya siang mitur larisan malih benjang-benjang wenten malih paladan-paladan sana jadi kemarin Paris dadas aksiang bisa dilihat di channel ini. Untuk punika titang matur, titang sinar bantu perangasan diri. Om, santi, santi, santi. Om.